Mari masuk rumah. Cerita ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang berumur dalam lingkungan 20-an. Pemuda ini ialah seorang yang sangat kacak dan bergaya serta bersusuk tegak. Dan boleh dikatakan maskulinah. Sekali pandang boleh membuatkan hati semua wanita berhenti berdebar kerana wajahnya yang tampan itu. Namun, apakan daya, segala-gala kelebihan yang diberikan oleh Tuhan itu telah digunakan ke jalan yang salah. Dengan wajahnya itu, dia dapat bersukaria dalam kehidupannya tanpa batas. Malah, turut terlibat dalam hubungan homoseksual. Dengan itu, bermulalah kisah seorang remaja yang bernama Kamal. Kata yang dekat depan tu apa? Ish, handsome awak ni. Elok eh. Oh, dia dah pergi. Location. Dekat sangat lagi sini. Betul lah ni kot. Ya, orang ni kot. Betul. Aha, dapat pun dekat you. Alah, you. Awal you tak tangkap. Tak apa. I rasa apa tadi? Sekarang you nampak air kat mana? Sini open sangat. Nampak ramai orang. Jom. Ini tempat special untuk kita enjoy malam ni. Wih, excited lah. Jom. You malam ni perform lah. You nanti you call I tau. Nanti baru kita jumpa balik lah. Okay. Bye. Dikala waktu pagi suatu hari, Kamal telah terlewat untuk menghadiri kelas kuliahnya. Dia pun berlari-lari anak dengan sangat tergesa-gesa tanpa mempedulikan persekitarannya. Lalu tanpa sengaja dia telah terlanggar seorang wanita yang sedang berjalan di hadapannya. Sejak insiden itu berlaku, pikiran Kamal sudah tidak berubah. Secara tidak sengaja, dia telah terjatuh hati kepada wanita tersebut. Dan dia telah berusaha untuk mencari wanita itu semula. Setelah beberapa minggu, akhirnya Kamal telah berjaya memperoleh nombor telefon wanita tersebut. Dan semenjak daripada itu, hubungan mereka semakin mesra dan bahagia. Kerana sering berbalas mesej, sehingga mereka pun berjanji untuk bertemu di sesuatu tempat yang istimewa. Pada petang yang telah dijanjikan, mereka bertemu. Pertemuan Kamal ini membawa satu hasrat yang penting dan beliau tidak sabar untuk menyatakan hasratnya itu. Awak? Ya. Sebenarnya, saya datang jumpa awak hari ini. Saya nak cakap sesuatu kat awak. Apa dia? Sebenarnya, saya sayangkan awak. Sudikah awak menjadi isteri saya? Setelah wanita tersebut menerima lamaran Kamal, maka Kamal pun berjanji dengan dirinya untuk meninggalkan kancah kegelapan masa lalunya itu. Kemudian berjalanlah majlis pertunangan di antara mereka berdua dan seterusnya mereka pergi ke klinik kesihatan yang berdekatan untuk menjalani ujian saringan praperkahwinan. Dia ada HIV. Hai, selamat datang. Saya Nes Alia, boleh beri borang? Cik Kamal dan Cik Lala ya. Cik Lala duduk dulu. Cik Lala. Okay. Hari ini kita akan menjalankan ujian saringan HIV atau lebih dikenali sebagai rapid test. Ujian ini mudah saja dan tak menyakitkan. Hanya memerlukan setitis darah Cik Lala dan Cik Kamal. Keputusan ujian darah ini mempunyai sensitivity sebanyak 98%, which means highly accurate. Result will be reaktif atau tidak reaktif. Okay, sekarang hulurkan tangan. Saya akan cucuk sedikit ya, Cik Lala. Cik Lala sudah selesai dengan Cik Kamal dulu. Baiklah. Okay, saya akan ulang benda yang sama, saya akan cucuk. Nampak ya? Nampak. Cik Kamal dan Cik Lala boleh tunggu dari luar. Keputusan akan dimaklumkan oleh doktor dalam masa 15 minit.
Baiklah. Cik Lala, Cik Kamal? Ya, saya. Ini keputusan ujian Cik Lala dan Cik Kamal. Keputusan ni menunjukkan Cik Lala tidak reaktif. Tapi Cik Kamal reaktif lah. Apa? Kenapa ni? Tak, tu belum confirm lagi. It's not 100% sure. Kita kena buat confirmation test. Oh. Untuk Cik misalkan positif HIV atau tidak. Test ni dapat keputusan ni dalam masa 2 minggu lagi. Kalau macam tu, baiklah doktor. Saya akan menjalani ujian darah tersebut. Terima kasih doktor. Setelah 2 minggu berlalu, Kamal pun menghadirkan diri ke klinik itu semula untuk appointmentnya di klinik tersebut. Ketika itu, hatinya berdegup laju dan tidak keruan kerana dia begitu resah dan gelisah memikirkan tentang keputusan ujian darah yang akan diterimanya sebentar lagi. Setelah beberapa ketika, Kamal dipanggil untuk masuk ke dalam bilik doktor. Silakan duduk, Cik Kamal. Baiklah, doktor. Okey, Cik Kamal, saya dah dapat keputusan darah Cik. Menurut keputusan ni, Cik disahkan positif HIV. Apa? HIV? Cik disahkan positif HIV. Tapi Cik jangan risau. Kami sekarang ada rawatan yang sangat moden, iaitu rawatan HART, which is Highly Active Antiretroviral Therapy. Rawatan ini gabungan 3 jenis ubat anti-HIV yang dapat mengurangkan jumlah virus HIV dalam badan Cik. Cik kena makan ikut schedule lah pada setiap hari, pada waktu ditetapkan dan kena datang follow up pada tarikh-tarikh yang tertentu. Cik jangan risau, Cik boleh kahwin. Tapi Cik kena melakukan seks yang selamat lah dengan menggunakan kondom. Cik dengan pasangan Cik pun masih boleh mendapatkan zuret. Tetapi kena mendapatkan konsultasi daripada pakar dulu. Tak. Tak, ini mustahil. Saya tak ada HIV. Ini mustahil. Kamal amat terkejut dengan berita tersebut dan seakan-akan tidak percaya bahawa dia disahkan mengidapi HIV. Walaupun dia telah lama meninggalkan kerja kotornya menjadi seorang pelacur. Walau bagaimanapun, hubungan homoseksual yang saling bertepatan itulah yang merupakan antara faktor utama yang menyebabkan virus HIV mampu merebak dengan cepat. Kamal berbelah bahagi sama ada mahu berterus terang atau tidak kepada tunangnya tentang keputusan yang telah diperolehi. Akhirnya, Kamal nekat untuk berterus terang dan mengharapkan agar tunangnya menerima segala berita ini dengan hati yang terbuka. Awak? Ya. Ujian darah saya ujian hari itu dah keluar. Ya ke? Macam mana? Awak okey je kan? Result yang hari itu tu, answer je kan? Sebenarnya, saya ada HIV. Apa? Macam mana boleh jadi macam ni? Apa yang awak dah buat belakang saya? Awak sebenarnya tak? Tak. Awak kongsi jeruk? Tak. Habis tu? Saya minta maaf. Saya tak berterus-terus dengan awak. Saya mula lagi. Sebenarnya, dulu saya pernah berhubungan homoseksual. Saya minta maaf. Sudah, cukup. Sekarang dengan kita. Saya menyesal dengan awak. Sanggup awak buat macam ni. Dari ni, kita putus. Dan anggap kita pernah jumpa dan kenal pun. Awak? Tak. Awak jangan macam ni. Pergilah saya. Saya tak okay. Awak. Apa ni? Awak ingat saya kotor? Awak tu cuci tangan ke? Tangan dia lupa. Apa dah korbankan dia jantung kau? Kau buat aku jadi. Sejak ditinggalkan kemana, Kamal memang harap tujuan. Dia tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan. Cintanya terhadap tunangnya, Lala amat mendalam. Baginya, ia amat suka untuk dilupakan. Sehinggakan Kamal terfikir untuk membunuh diri. Sampailah pada suatu hari, seorang remaja lelaki berjalan berdekatan Kamal. Maaf, kenapa ni? Awak ada masalah ke? Beritahulah saya. Bukan. Maaf, ini tentang pintu.
Saya datang sini sebab nak tolong awak. Saya pun tak tahu nak cakap apa. Saya ada Jamie. Tulang saya. Tulang saya boleh tinggal ke saya. Kenapa aku crush? Orang-orang pula. Jangan begitu. Sebenarnya, saya ni ahli prosta. Dan tugas kami sebagai prosta untuk membantu mereka yang dalam kesusahan. Lagipun, saya dah tolong ramai orang macam awak. Dan alhamdulillah, hidupan mereka menjadi semakin baik setelah mendapat bantuan daripada kami, prosta sendiri. Mari, ikut saya. Kita pergi ke pameran prosta. Tak nak! Jangan kacau aku! Mari, ikut saja. Comel! Setelah melihat pameran prosta dan menjalani program yang telah disediakan oleh prosta, Kamal mula sedar bahawa sesungguhnya hidupnya tidaklah begitu buruk seperti yang disangkakan. Bukan bantuan yang telah diberikan prosta dalam menguruskan akidah dan iman Kamal, dia dekat untuk berubah dan terus bertaubat. Salah kiblat. Jemur dari dalam. Sesungguhnya aku memohon taubat keampunan daripadamu, ya Allah, ke atas dosa-dosa yang telah aku lakukan pada masa lalu, dan matikanlah aku dengan sebaik-baik kematian, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin.